Kitab Mazmur, pasal 124. Nyanyian Daud memasuki bait Tuhan. Apa yang mungkin terjadi pada kita jika Tuhan tidak di pihak kita? Katakanlah tentang itu kepada kami, hai Israel. Apa yang mungkin terjadi pada kita jika Tuhan tidak di pihak kita? Bila orang menyerang kita, mereka mungkin menelan kita hidup-hidup. Bila mereka marah terhadap kita, tentara mereka mungkin seperti banjir melanda kita, seperti sungai menenggelamkan kita. Orang sombong seakan-akan seperti air yang naik sampai ke mulut kita dan menenggelamkan kita. Pujilah Tuhan, Ia tidak membiarkan musuh kita merobek-robek kita. Kita melarikan diri seperti burung dari jerat pemburu. Jerat rusak dan kita melarikan diri. Pertolongan bagi kita datang dari Tuhan, satu-satunya yang telah menciptakan langit dan bumi.